jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah yang telah menghidupkan kita dalam Islam, Allah pula lah suatu waktu dengan pinta yang kita panjatkan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghembuskan nafas terakhir dengan kalimah La ilaha illallah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang bersimbah peluh, seorang Nabi yang berjuang mati-matian, seorang Nabi yang rela melakukan apapun untuk Islam, agama saya, agama anda dan agama kita semua. Walaupun demikian, beliau juga dihadapkan dengan sebuah peristiwa, yaitu terpisahnya beliau dengan kehidupan dunia, yakni kematian. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang mana kita pahami sekarang ini di zaman yang akhir ini, hamba Allah, ulama sudah mulai dicaci, ulama sudah mulai dimaki, ulama sudah mulai tega untuk dicemoohkan dalam kehidupan kita, diejek, digojlok. Semoga ulama-ulama kita yang berada di Aceh ini akan diberikan peluang keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan dan menyebarkan syariat Islam, sampai warna Islam itu urang siklun truk lam ati kita nyoban Bandung berkat wasilah dan wasitahnya para ulama. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid yang kita cintai ini, panitia pengurus jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah temelake ba Allah ban Bandung getanyo akan gepesapat di Allah di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang siklun dua dari mulai leh uraya Aidilfitri, ada orang yang meminta untuk disampaikan menyangkut dengan pahala kurban. Namun satu sisi ada sekelintir manusia yang menyampaikan kepada kami, Tengku manteng le wate untuk gepegah masalah kurban wate karapto roraya. Jumaat nyoci Tengku sampaikan menyangkut dengan kematian, menyangkut dengan hal-hal yang dibutuhkan bagi seseorang saat menghadapi kematian. Lebih-lebih lom uronyo di tempat gedanyo di kampung tercinta ini, ada sebuah peristiwa yang menjadi pelajaran bagi kita dengan kembalinya seorang manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah berpesan dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah bin Rib'i Al-Ansari. Rasulullah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bijanazah." Suatu waktu Rasulullah dilewatkan di depannya, yaitu jenazah. Apa itu jenazah? Orang manusia yang sudah terpisah nyawa dengan tubuhnya, alias ditimpakan dengan kematian. Saat lewat jenazah tersebut, Rasulullah berkata, faqala mustarih wa mustarah minhu. Sebuah kalimat, dua pernyataan, dua statement yang menjadi poin penting bagi kita nyoban Bandung urang siklun yang na dibawa Masjid An-Nurnya. Wate lewat sabuk jenazah di depan Rasulullah, disampaikan oleh Imam Abi Qatadah bin Rib'i. Apa yang beliau sampaikan? Kala itu Rasul berkata, mustariyah au mustarah minhu. Jenazahnya wahai sahabat Lut, adakala dia akan termasuk dalam kategori orang yang mustarih. Apa itu? Orang yang beristirahat.
au mustarah minhu, ataupun orang yang lain beristirahat dengan sebab kepergiannya. Dua boh kalimat gekun li nabi, timbul segudang tanda tanya dalam kehidupan sahabat pada waktu itu. Watenya kita yang li sahabat, qalu, berkatalah mereka sahabat, ya Rasulullah, mal mustariyah, siapakah itu mustariyah, wal mustarah minhu, dan orang-orang yang mustarah minhu. Faqala, berkata Rasulullah, al abdul mu'min mustariyah, abdul mu'min yastariyah min nasabid dunya. Siapa itu orang-orang yang mustariyah? Siapa itu orang-orang yang setelah meninggal dunia mereka akan beristirahat min nasabid dunia, daripada masyakkah, daripada taab, daripada susah, daripada hiruk piku cobaan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Wa huwa abdul mu'min, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang beristirahat dari susah, dari payah, masyakkah dan taabnya kehidupan dunia. Datanya yang itu naruh danya, nanti akan kita uraikan apakah yang perlu kita persiapkan supaya kita termasuk dalam salah satu di antaranya. Nelanjut li nabi wa adzaha, dan kesakitan-kesakitan dunia, ila rahmatillah, kepada rahmatnya Allah. Yang selanjutnya, wal mustarah minhu al abdul fajir yastarihu minhu al ibadu wal bilad wasyajar waddawab. Orang-orang yang satu golongan lagi termasuk dalam kategori mustarah minhu, orang lain beristirahat dengan sebab kepergiannya. Siapa yang beristirahat karena kepergiannya? Baik itu manusia lainnya, baik itu hamba, baik itu negeri ataupun pepohonan yang ada dalam suatu negeri tersebut. Sejarah pepohonan, waddawab binatang. Wate tanya udip lam dunia, satu kategori urung-urung yang meiman kiban, gejok cobaan oleh Allah Ta'ala. Kita punya harta, diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala dengan segala kerendahan hati. Kita korbankan harta yang kita miliki di jalan Allah untuk meraih nikmatnya Allah, rahmatnya Allah di kemudian hari. Kalau demikian, termasuk gedanya dalam kategori mustari, urung yang beristirahat. Kita bayangkan urung siklun nuronyo, kiban mupum dengku istirahat wate tawoba Allah. Lam dunya dari pun tanya lahi dari urung sikde. Saat itu kita dihadapkan dengan dua perkara. Wate tanya karaya, tanya kasadar, kamu mayis. Kita dihadapkan dengan dua perkara setiap harinya. Yang benar dan yang salah. Yang hak dan yang batil. Yang mungkar dan yang ma'ruf. Kita dituntut untuk memilih salah satu di antaranya. Wate tanya tadong, tak pilih kebenaran, maka pastilah akan diberikan cobaan dalam kehidupan dunia. Waktu tak pilih yang ke contoh mesti, tak pilih jino dalam dunia sekarang ini kita menganut agama Islam, tak pilih untuk konsisten dalam agama Islam. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara kita yang di luar Aceh, bahkan di luar negeri, yang mereka memperjuangkan kalimah la ilaha illallah, bahkan sampau berudarah. Itu taabnya dunia, kesusahan yang diberikan oleh Allah terhadap kehidupan dunia. Wate melinggai, terpisah nyawang dengan tubuh, wate yang terus segudang rahmat Allah. Bahkan dari alam barzah kita merasakan satu lubang dari lubang surga ya Allah. Wate lam dunia geyu tembahyang umah tengku, kamu kot wate kamu untuk kerja karena sembahyang, korbankan waktu kita untuk mengerjakan ibadah solat. Kenapa? Kita akan berusaha melawan segala masyakkah dunia, segala tipu daya dunia. Kenapa? Supaya kita nantinya akan menjadi orang yang istirahat dari hal-hal tersebut. Uronyo tak minta rezeki cula calot, tajak ublang kadangkala iya hanai ik lagi badempak gedanyo, tajak unuhun kenang penyakit mirah udah-udeng paname, kenang penyakit sehingga hanjit panen. Tajak ugli sawit kaitut yum karena minyak hana harga minyak kadi ekspor luah, sehingga padu muro yang likut krisis yang luar biasa.
Umar tengku tadang tadu bak tengah masjid dah tanya mbak Allah. Ya Rab, lun tuan lun anun agama Islam, saya solat setiap harinya, saya beribadah kepadamu, tetapi semakin semangat saya beribadah, pakan ya Allah nujuk cobaan hana pri-pria tu tubuh gedanya. Maka nyoke pesan Nabi le gedanya menyeperlejut ke orang yang akan istirahat setelah kehidupan dunia nantinya. Maka uronyo lalui segala sesuatu cobaan yang diberikan oleh Allah dengan maslah dan rasa sabar. Maka uronyo urung siklun sesuai lagi geken le para alim ulama, ad-dunya sijnul mu'minin, dunianya memang penjara bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Kita ingin berbuat sesukanya, kita ingin berbuat sesuai dengan kehendak hawa nafsu, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, penjara bagi gedayu. Maka wate dalam dunianya ada batasan-batasan tertentu, wate diuro kiamat, wate tanyo terpisah dengan kehidupan dunia, saat itu kita akan merasakan mustarih, istirahat dari segala taab dan masyakkahnya kehidupan dunia. Lagi Nabi Adam jamun meninggai, dan Nabi Adam yang paling trip meninggai. Tanpa orangnya hana terasa mungkin urung siklun. Karena Nabi Adam merupakan sirun Nabi. Beliau dengan sekelumik cobaan yang diberikan oleh Allah. Sekarang apa yang dirasakan oleh para anbiya-anbiya yang telah yang sudah terdahulu? Tidak terkecuali Nabi Muhammad. Mereka sedang beristirahat dengan penuh kesenangan di alam barzah. Kenapa? Wate masa udep di dunia jamun. Nabi Adam keputeran dari surga ubumo, sehingga beliau harus merantau, harus berusaha dengan sendirinya, berjumpa dengan Siti Hawa di Jabar Rahmah. Saat itu beliau membina keluarga dan hidup menjadi kakek kita. Nabi Ibrahim pernah dilempar ke dalam api, beliau tidak hangus. Nabi Zakaria pernah ingin dibabat tubuhnya. Nabi Muhammad merupakan salah satu Nabi yang termasuk dalam kategori Ulul Azmi. Nabi Nuh, jangankan umatnya, anaknya sendiri ingkar kepada Nabi Nuh yang haitim ikbud. Mata banjir gekun le Nabi Nuh, ik kena wanak metuahan, ikun le kanaan, ilung kuih atu bukit mendeng, ironiak nejak perti uru-uru yang sadar yang tim ikut drawana. Cobaan diberikan oleh Allah untuk para anbiya, mereka lalui dengan penuh ketabahan. Sekarang mereka semua termasuk dalam kategori mustariyah, orang yang istirahat. Menyesalah katanya ojino, orang yang tengah gepot boh, gepot labah, yang pernah gepula dan gesemai masa di dunia. Maka uronyo citanya bayang tu, pua patah posisi katanya. Cuma dua boh pilihan orang syiklun, mustariyah wa mustarah minhu. Tanya pilih mustari, yaitu Abdul Mukmin yastarihu min nasabid dunia, ataukah kita termasuk saya, kita semua yang berada di masjid, di bawah Masjid An-Nur ini, na'udzubillah, pekeh tanya akan termasuk dari kategori urang mustarah minhu. Pemakna tengku urang lain ngentawa tanya ba Allah Ta'ala senang ni kiban han senang masa udip lam dunia jih tabi ta ilanya. Nah, keluarga tak pengut. Nah, sanak saudara tak ilanya. Nah, tanyo tak mekat. Nah, orang yang mubla tak pekurang timbangan. Sehingga semua orang yang hidup bersama kita masa di dunia teraniaya dan tersiksa dari semua sektor kehidupannya. Maka wajar wate tanyo wabah Allah ikun alhamdulillah tipulan kamati. Menyanyian kalimat itu dari abah orang yang na di sekeliling gedanya, ma'ah orang si'ilun, maka termasuklah kita dari kategori yang kedua, yaitu mustarah minhu, orang lain istirahat dengan sebab gada gedanya. Kena mata tiga ke iwa tidur wana yang ugampung bui cemucu, habis gada padi kok, habis gada manok gop, habis gada binatang ternak gop. Idenyo pasti tibitsu atai kaiwo ji gampong kajik penyakit. Mangat bijak lom. Nyan lagi-lagi nyan ke contoh filosofi orang-orang yang termasuk dalam kategori mustarah minhu. Urang lain istirahat ngan wap hana gedanyo. Ngan binatang hanapa itamang binatang lampade gedanyo. Tacok parang taglawa, kenang batubuh binatang roh darah, maka binatang itu juga akan beristirahat dengan kepergian kita. Tarabe kameng kadangkala tak peduli
Kami kadangkala hana tabi makanan, kami kadangkala hana tajuk hak binatang, sehingga wate tanyo tawo ba Allah, binatang itu ikut beristirahat dengan kepergian kita. Nah, bapak kaya yang ditengok bineh-bineh gle, ditengok to-to dengan keruang, gepula le urung-urung awai, tujuan ji supaya bek bungka keruang, jangan erosi, tiba-tiba teruk tanyo ingin kita dirikan toko, tababat bandum mutun, ikun le bapak kaya. Istirahat dengan kepergian kita. Nah, tempat-tempat yang nyaman, nah tempat-tempat yang jeroh untuk orang-orang bertani, bercocok tanam, datang kita, kita dirikan bangunan semaunya kita. Tiba-tiba negeri tersebut, tempat tersebut berkata istirahat dengan sebab kepergian kita. Nyo kajit tabayangkan urang silem. Lun sendiri kadangkala tidak mampu untuk memberikan statement. Lung nyo sangkaru dalam kategori urang yang istirahat. Padumnale perjuangan para sahabat, para anbiya, para ulama, para aulia, para nabi-nabi terdahulu yang mereka berjuang bersimbah pelu sampo meninggai dunia, ana pernah nekalen wi dan unen. Lagi tanya kadangkala orangnya tak berjuang memangnya, tapi karena faktor materi kadangkala, karena ada kepentingan, karena nak keperluan, karena nak hajat road, sehingga tetim berjuang untuk agama Allah. Maka orangnya marilah kita sadarkan diri, kita berikan kontribusi terbaik untuk agama Islam ini. Bahkan menantengku ubehe jut sampo nyawat terpisah dengan kehidupan kita, bahkan rela kita suatu waktu mengalir darah demi memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, pakun supaya sabok masa wate truk malaikat Israel gecabut nyawang gedanyo watenya ligedanyo, termasuk dalam kategori urang yang mustari istirahat dari pit kehidupan dunia. Yang paling wuh dalam urang siklun masa alam dunia tanyo hina, masa dalam dunia tanya hudip dengan penuh kesempitan, masa dalam dunia kita hidup di bawah kecukupan, masa dalam dunia kita miskin, masa dalam dunia kita dicoba oleh Allah, kita juga termasuk dalam kategori salah satu orang yang kurang ibadah, yang jarang tacum musalla, yang hana tawa dengan Allah Ta'ala, wate terpisah nyawang dengan kehidupan dunia gedanyo, tanyo pun akan termasuk dalam kategori urung mustarah minhu, artinya hana merempok kesenangan. Kita bayangkan menyoronyo tanyo yang natinggai di kampung, di masjid, di bawah masjid An-Nurnyo, udip meteng paneng, harta terhana, ibadah terkurung, maka dua boh kesakitan yang akan gedanyo rempok. Lam dunia tanyo aluh Allah apu apa, di akhirat tuma gedanyo juga akan berana disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir urang siklun, dalam sebuah ayat penegasan dari cerita yang kali lun tuan baca dalam hadis bunuh, Allah nekun dalam surah Al-Jumu'ah, kun wahai Muhammad, qul innal mautal ladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum, matenya nataka pasti, matenya nataka hak, matenya nata yang kajroh, nata yang butoi-butoina dalam kehidupan kedanya Muhammad. Siapapun, baik itu engkau seorang nabi, baik itu engkau seorang malaikat, baik itu engkau seorang hamba yang beriman, baik itu engkau seorang manusia yang bejat, semuanya kita akan ditimpakan, dihadapkan dengan kematian. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata engkau umatmu nantinya akan lari dari kematian, maka mati itu pula akan berjumpa dengan mereka. Sawa uronyo yang masa Nabi Allah Adam samporonyo menteng udip, kecuali para nabi-nabi yang kagak khususkan oleh Allah Ta'ala. Raja-raja yang lain yang paling haya ban-bandung masa nabi-nabi samporuh Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal juga merasakan dengan kematian. Arti ji mesti uronyo tanya planning, tanya kaya kuno ubulun bek merempok malaikat Israel ubulun teruk urusik lu. Di ayat yang lain surah An-Nisa nekun li Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ho yang tajak lagi tanya tamu som dalam peto buso, yang peto buso yang kadangkala na di dalam laut sekalipun, maka mati akan merempok dengan gedanyo urung siklun han lepah taminah.
maka menyematinya akan merumpuk. Tapi leh tu dua boh jalan. Bejetlung selaku orang yang mustari atau orang-orang yang mustarah minhu yang gob diistirahat dengan kepergian kita. Ataukah kita beristirahat dengan kepergian dari dunia ini. Walaupun orang lain disebut nan katanya, Uma Nabi Muhammad dulunya pernah memperjuangkan, tapi Nabi Muhammad sekarang beliau sedang beristirahat dari taabnya, masyakkahnya kehidupan dunia. Mudah-mudahan urung syi'lun bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga ligitanya uronyo berterbuka pikiran untuk tatim mehek-hek dalam dunianyo, untuk tatim mesusah payah dalam dunianyo, karena sabuk masa ente wate nyawang katerpisah dengan tubuh gedanyo. Talake tamo ba'e ba Allah Taala ya Rabb. Ne polam lung udonya untuk usaha ibadah kepada drawane hana yumli urung silun. Yuh manteng nama sajino. Marilah kita korbankan tenaga kita untuk agamanya Allah. Tapi tak kerahkan segala yang kita miliki untuk agamanya Allah. Walaupun hek, walaupun pet, maka sabok masa wate nyawang kamu rempok dengan tubuh gedanyo, kamu rempok dengan kehidupan gedanyo, wate nyan ni gedanyo akan tak istirahat layaknya para aulia, layaknya para ambia, layaknya para urung-urung terdahulu yang sudah diberikan kategori mustari oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baiklah termasuk gedanyo dalam kategori orang yang hantem susah payah dalam dunia, yang sabe ilanya gop, yang sabe pebut maksiat, yang sabe pebut mungkar, wate mati gedanyo, wate meninggai gedanyo, orang lain akan beristirahat dengan kepergian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.